kembali poin bertambah untuk Andesport 5-3, dua angka memimpin dan jam setnya Irfan Cemat. Oh, juga masih memanjang ke belakang meninggalkan lapangan setnya Irfan Cemat. 4-5, satu angka mendekat. Denny Christian Genter, setnya Denny kali risinya Pendi, umpanya Ali dan oh, sedikit pamungkas, lembut mendorong bola sedikit. Dimas Adi Nugroho dan jauh, blessing bola cantik dari Iru, umpan dan oh, kali ini nampaknya oh Rembos terpeleset melewati garis tengah dan lima sama menyusul kawan yang pertama masih jam sebelumnya Denny Rizmi Pendi Ongki umpan dan jauh oh ho, ho. Rendra Herlambang kembali menggebrak, kembali menggetor dan kembali ya menyumbangkan poin untuk Andesport 6-5 dan sebelah Rendra kali ini cuknya Novan Setia umpan dan Novan Setia oh masih bisa ditahan oh. Namun passing dari Komar masih memanjang ke belakang meninggalkan lapangan. Oh, 7-5, dua angka kembali menjauh. Masih Rendra memainkan bola. Jam sebelumnya Rendra passing dari Dani. Umpannya Dimas jauh. Sempat menyentuh bibir Cahri kali ini kuncinya Novan Setia Sasongko. Namun bergulir jatuh ke pertahanan dari Andesport 6-7. Satu angka mendekat. Masih Novan memainkan bola Novan. Nampak konsentrasi dan jauh, jam sebelah Novan, Rizmi Ali, Ongki umpan dan jauh. Sigit Pamungkas, tentunya sangat menyakitkan bolanya Sigit Pamungkas dan tak terasa. Kembali sebelah Sigit, mengarah kepada Denny Genter, Dimas Adi umpan dan jauh. Oh, masih dicengkel oleh Sigit Pamungkas, disambar Ali Mustafa. Oh, bontang panting Komar Bahru tim mencoba menyelamatkan bola kali ini 9-6. Oh, kembali tiga angka menjauh set yang pertama masih nampak di sana menimbang bola setnya Sigit Pamungkas risiknya Denny Dimas Adi Komar menggebrak kali ini Komar Baharutin kembali poin bertambah untuk oh Dewa Kayun 7-9 dua angka mendekat kembali menimbang bola set dari Irul lembut caca Irul risiknya Pendi upada Ali Mustafa oh hanya saling memandang kali ini Alipiro Suwetrawira dan juga Denny Genter poin kembali untuk Andesport 10-7 tiga akan menjauh Rembos quicker dari Andesport nampak memainkan bola kembali jam sebelah Rembos resimen Denny umpankan bola jauh sekuat tenaga Komar menggebuk bola kali ini dua blok yang menjauh menghadang ada Cemat dan juga Ali Mustafa mental terpelanting oleh keras semasnya Komar Baharutin dan senyap Komar oh Denny lembut mendorong bola Denny Ongki umpan dan oh terlalu dalam bola dari Ongki tidak mampu dijangka oleh Ali Mustafa 9-10 satu angka kembali mendekat set yang pertama kembali Komar jam set dari Komar resim dari Sigit oh Denny menjabar bola Denny Ongki umpan dan Ali Mustafa terhenti kali ini poin dari Dewa Kayun sambaran bola dari Ali Mustafa 11-9 kembali dua angka menjauh kembali memimpin dua angka Ongki sang setter dari Andesport kembali sebenarnya Ongki lembut punya Ongki resimnya semua Prawira dan jauh masih bisa ditahan sedikit Pamungkas Ongki oh Ali lembut mendorong bola ada semua di sana umpan di masa ceder Komar Baharutin pemain yang jauh-jauh berasal dari kota Gandreng Banyuwangi kembali menyumbangkan poin untuk Dewa Kayun 10-11 satu angka mendekat sebentar Pahit kali ini resimnya Cemat umpannya Ongi dan Rendra oh dijangkau Denny Genter umpankan bola Dimas Adi ada Sigit Pamungkas di sana Ongi Cemat oh ada Komar kembali oh Dimas Adi mengejar Dimas umpan Ongi dan jeduh Sigit Pamungkas rally-rally panjang tersaji diakhiri semes keras dari Sigit Pamungkas back attack sempurna dan kembali poin untuk Andesport 12-10 jam sebelah Ali Mustafa ceknya Iri umpan bola saja masih ada peluang menghadang Denny umpan bola dan Denny Genter oh dijago Pandi Ongi umpan dan Sigit Pamungkas oh membabat habis blok yang menghadang Sigit Pamungkas poin kembali bertambah untuk Andesport 13-10 oh tiga angka menjauh set yang pertama kembali jumpshotnya Ali Mustafa passingnya Denny kembali umpan dan Novan oh lembut mendorong bola Novan umpan bola Sigit oh
Sudah salah langkah kembali kali ini. Komar dorongan bola dari Sigit Pamungkas dan turn out diminta good dari Tebo Kayun. 4 angka tertinggal set yang pertama. Mampukah setelah mendapatkan instruksi dari sang pelatih Tebo Kayun kembali bangkit. Kembali jump set dari Ali. Resepnya Irul umpanan Komar. Tentunya kali ini sangat menyakitkan, sangat mengecewakan pertanyaan dari Adi Squad. Dorongan bola dari Komar Barutin 11-14, subnya Dimas Adi. Ongki pada cemet, menyambar bola cantik kali ini umpanya Ongki. Penyelesaian yang sempurna dari Irfan Cemet 15-11. Kembali 4 angka menjaga jarak set yang pertama. Masih nambah di sana Irfan, memainkan oleh Irfan dan jansep dari Cemet. Risinya sudah terawiro umpan Dimas dan Denny. Lembut saja Denny, coba diseberangkan oleh Ongki. Masih kembali sudah terawiro umpan dan Denny Genter. Ada Rembos dan juga Sigit Pamungkas mencoba menghadang keras smashnya Denny Christian Genter. 12-15, 3 angka masih tertinggal. Kembali setnya Denny kali ini mengarah kepada Ali. Coba umpan Ongki dan masih bisa ditahan Dimas. Pasinya Ongki kembali dan Rembos lembut menaruh bola Rembos umpan Dimas Adi dan melewati garis 3 meter kali ini back attack-nya Denny Genter dan tak terasa TDW yang kedua di set yang masih nampak kita saksikan Rendra berlambang memainkan bola. Rendra jump shot dari Rendra mengarah kepada Sumo Prawiro umpan dan menyentuh antena kali ini sambaran bola dari Irul menyentuh root dan kembali bertambah poin untuk tim bola voli Andesport 17-12, 5 angka menjauh. Masih jam sepnya Rendra, Rizmia Genter, umpan dan masih terhadang Komar Barutin kali ini semes yang dilakukan. 18-12, 6 angka menjauh. Pelan tapi pasti kali menjaga jarak. Dan kembali sepnya Rendra, Rizmia Sewe Prabira, umpan bola dan Komar. Bola mental jauh ke belakang. Saking kerasnya semes dari Komar Barutin 13-18. Masih 5 angka yang harus dikejar oleh Nopan Setia Sasongko. Mampukah kembali menambah poin? Nopan Setia dan jamsepnya Nopan. Dibiarkan saja oleh Pendi, libero dari Andesport. Masih tipis keluar meninggalkan lapangan jamsepnya Nopan Setia Sasongko. 19-13. Kembali 6 angka menjauh. Sigit Pamungkas di sana. Cuknya Komar. Umpanan Denny. Dijangkau Pendi. Rendra sodorkan bola. Ali lembut menaruh bola Ali. Umpanan Tain. Tidak ada satupun blok yang menghadang. 2 sentuhan pemain dua dari Dewa Kayun menghasilkan 1 poin kembali untuk Dewa Kayun. 14-19. Kembali Irul nampak diserang 5 bola. Dan sebenarnya Irul cuknya Rendra Herlambang. Ongki umpanan Ali. Terhadap sebesar Ali. Ongki sodorkan bola. Rembos penyelamatan. Kali ini Rembos tentunya satu kali lirik ada celah yang kosong dan kembali poin bertambah untuk tim bola balik Andesport. 24-14 masih Rembos. Kembali jamsepnya Rembos. Risimnya semua Prawiro dan Tain. Kerjasama sempurna, kerjasama cantik Dimas Adi dan juga Ahmad Mustain. 15-20, kembali 5 angka masih tertinggal. Jamsepnya Komar, cuknya Sigit Pamungkas. Ongki umpanan Ali Mustafa. Dikejar semua Prawiro namun tidak mampu diselamatkan oleh semua kali ini. Sambaran bola dari Ali Mustafa. 21-16, kembali 6 angka menjauh. Kembali masih nampak di sana Ongki dan sebenarnya Ongki kembali cuknya Iri umpanan. Masih ada Dimas Adi disambar Tain. Masih bisa dicangkau umpanan. Nampaknya kali ini smash dari Ahmad Mustain tidak mampu melewati jaring dan poin kembali bertambah untuk tim bola beli Andesport. 22-15, masih sip dari Ongki kali ini cuknya semua Prawiro dan tindakan penipuan dengan kecerdasan dilakukan oleh sang toser dari Andi dari Dewa Kayun. Dimas Adi Nugroho mengecoh 6 pemain dari Andesport dan sipnya Tain cuknya Cemet dan terhadang kali ini Ivan Cemet. Ada Nopan Setia Dasoko di sana. 17-22, mampukah 5 angka dikejar Ahmad Wistain dan sepnya Tain kali ini mengarah kepada Pendi umpanya Ongi dan lembut saja mendorong bola Dimas Adi. Nampaknya kali ini tidak diperkenankan cuk atau passing Dimas Adi Nugroho. 23-17,
Dua angka menuju kemenangan set yang pertama. Masih Ali Mustafa. Jumpship dari Ali. Receive dari Komar. Coba umpan Dimas. Dan jeder. Aho. Terbang dari setengah lapangan kali Komar Fahrudin. Menyambar sodoran bola cantik dari Dimas Adinugroho. 18-23. Masih ada kesempatan Dimas mengejar. Cuknya Ali Mustafa. Umpan. Oh, Irfan. Yang kurang sempurna dari Irul dan kembali tasbel terjadi. 24-18 game point set yang pertama. Masih nampak di sana Cemet, jumpsetnya Cemet, resimnya semua Prawiro, umpan bola kembali hanya mengecoh, tidak perlu tenaga banyak kali Denny Gender menyumbangkan satu poin untuk Dewa Kayun. 19-24 jumpsetnya Denny, resimnya Pandi, Ogi, umpan Rembos, dibalas lunas oleh Rembos kali ini. Dan pertandingan di set yang pertama, kemenangan untuk tim bola voli Andi Sport.